Terima kasih yang sudah klik video ini guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. What's up, apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan diberi kelancaran semua urusannya ya. Oke, yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi, subscribe dulu guys. Oke, sekarang ini aku lagi berada di Ipoh Perak guys. Dan di sini itu bandarnya itu cukup unik ya. Ya, banyak art-art yang cantik. Jadi aku akan coba eksplor di Bandar Ipoh sini dan akan coba minum-minum kopi Old Town gitu biar melek matanya ya, biar seger. So, ikutin terus guys. Nah, di Ipoh ini banyak art-art yang cantik seperti ini bro. Dia 3D ya. Lihat, ini di gang-gang gitu, di lorong-lorong gitu. Ini masih sepi sebab aku datang ke sini ini pagi banget nih. Masih pukul 8. Masih sepi sekali. Right. Nah, itu ada pelancong juga. Nah, dia lorong-lorongnya ini dihias dengan lukisan-lukisan ya, jadi cantik banget. Mural Artland, Persatuan Pelukis Perak. Dan dia dilukis di lorong-lorong yang sempit gini. Ipoh, my hometown. Ini yang Instagramer juga bisa nih foto-foto di sini ya. Wah, ada sepatu Vans besar banget bro. Nah, yang satu ini keren banget nih. Oke, kita lanjut lagi ke depan lagi. Sorry bro, goyang-goyang sebab gak pakai stabilizer nih. Ini buat foto keren banget nih. Lihat, aku jalan sendirian loh ini. Yo, ada tarian naga juga nih guys. Ada anak-anak kecil lagi bermain. Ini semua ada maknanya loh nih. Bukan main-main melukis. Sebab ini yang lukis di sini nih komunitas pelukis di Ipoh ya. Jadi memang tangan-tangan yang kreatif, imajinasinya yang cukup tinggi ya. Happy Mother Day. Memang banyak artis semuanya ini guys. Ayam jago juga ada itu di situ. Ini Happy Father's Day. Oh keren. Ada pohonnya. Dia menempel gitu di dinding. Perindu masa zaman kanak-kanak seperti ini guys. Menyeronokkan sekali. Gambar anak-anak kecil yang begitu friendly ya. Begitu bersahabat. Oke guys, kita udah sampai di Masjid Panglima Kinta ya. Oke. Dia unik banget nih guys. Dia color biru gitu sama putih macam balai polis. Oke, kita nggak masuk ya sebab ini masih pagi. Bangunannya cukup unik sekali bro. Oke, dan sekarang kita berada di Concubine Land ya. So, kita masuk lagi sini. Dan di sini ada yang jual-jual juga.
Tapi kebanyakan Cina. Art juga ada. Dan ini jalannya, di lorongnya ini banyak yang berjualan, tapi jualannya itu kebanyakan Cina, dan barang-barang antik juga ada di sini, guys. Guys, aku sekarang ini masih menyusuri lorong yang ada muralnya, guys. Dan di sini tak nampak unik sekali. Di sini ada butik juga. Tapi lihat, guys, di sini ada akar-akar yang menjalar daripada bawah dan sampai ke atas, guys. Lihat, ngeri nggak? Itu adalah beringin, ya. Sampai bangunannya ditumbuhin pokok, guys. Ditumbuhin hutan. Dan di sana banyak lagi mural, so check it out. Cukup unik, guys. Dia agak klasik dan apa ya? Lihat lorong-lorongnya. Klasik banget. Jadi dia seninya sangat tinggi sekali di sini. Ada peti surat di situ. Memang terbaik. Ya, lihat bangunan di belakang aku situ, ya. Dia sampai rumputnya naik ke atas, bro. Oh, memang cantik banget. Alright, guys, aku sekarang ini udah ketemu sama mural yang terbesar di Ipoh ini, ya. Ini adalah pendiri Wat Kopi, ya, kalau nggak salah, ya. Sebab dengar ceritanya seperti itu sih. Dan di belakang situ itu ada Wat Kopi, so nanti kita akan masuk ke situ. Dan tempat ini, guys, itu sebelahnya ini, ya, Padang Ipoh. Di situ adalah Padang Ipoh, itu benderanya besar banget. Dan di sini ini pusat penerangan pelancongan, ya. So, beginilah mural yang terbesar ini. So, aku akan masuk ke sana dan breakfast di Alton White Coffee. Okay, ini dari sebelah mural tadi, ya. So, ini Alton White Coffee. Kita masuk ke dalam. Dan di depan aku ini adalah Masjid Sultan Idris Shah, ya. Yang kedua ini, Ipoh. Oke, dan yang sebelah sini adalah Medan Selera Dataran Datuk Sagor. Kita mau menikmati Din Cendol ini, ternyata tutup, guys. Sayang sekali kita nggak bisa menikmatinya. Alright, guys, sempena hari kemerdekaan Indonesia, ya. Tepatnya ini tanggal 17 Agustus dan ini adalah HUT RI yang ke-73. Dan semoga Indonesia maju jaya, semoga Indonesia sukses dan memperbaiki diri kita masing-masing untuk membangun Indonesia lebih maju. Dan jauhkan provokasi, provokator, semua itu buang aja jauh-jauh, guys. Yang penting kita ini satu serumpun, solidaritas kita harus kuat, guys. Dan sempena hari kemerdekaan ini, aku akan makan di restoran Simpang 3 Ipoh ini, guys. Ini adalah restoran nasi Padang, ya. Jadi terobati sedikit rasa rinduku pada kampung halaman, guys. Oke, lanjut ke dalam. Oke, guys, di sini juga ada seni klasiknya, ya. Di situ ada Vespa,
dan satu lagi itu C70 ya. Ini kegemaran aku nih, aku di kampung juga pakai kayak gini guys. Oke guys, ini orderan aku udah nyampe ya. Ini ada telur balado, ini sayur terong, ini gulai ayam kampung, dan ini sambal tempe. Nasi satu kotak, teh botol susu bro. Oke, lanjut makan. Guys, setelah aku tinggal cuci tangan ya, ternyata tinggal gelasnya aja. Padahal aku mau nunjukin kalian bahwa semuanya habis ya. Sebab aku selera banget lama nggak makan masakan Padang ya di Malaysia ini. Jadi masakan Padang di restoran Tiga Rasa ini memang mantap ya, sedap sekali ya. Dan sekian dulu untuk jalan-jalan di Ipoh ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.